Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Ala Umuri Dunya Wad-Din Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Anbiya'i Wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Desa Semenjirim, Kecamatan Sunggal. Yang terhormat Pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas Dusun 7 Pasar 5 Sungai Menciri. Tinggal bocor kan enggak payah. Yang saya hormati tuan-tuan guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah malam ini dipertemukannya kembali dalam keadaan sehat wal afiat di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini dalam rangka merayakan peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan malam ini mendapat rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita rayakan peringatan maulid? Ini yang pertama. Anak-anak, coba duduk yang bagus. Ayo. Kalian jangan sampai kumasukkan kerenda. Ayo, bisa diam? Bisa diam? Bisa diam? Ayo, duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Kenapa kita rayakan peringatan maulid?
Yang pertama, inilah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peringatan Maulid ini sebenarnya belum seberapa bila dibandingkan kecintaan Rasul kepada kita. Rasul itu menjelang akhir hayatnya, menjelang wafatnya, ketika ruh sampai di leher yang terucap dari bibirnya, ummati, 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 umatku, 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 netes air mata Nabi. Ketika ruhnya sampai di pusat, Nabi berdoa, ya Allah, pindahkanlah semua rasa sakit mati yang akan dialami umatku dan timpakan kepadaku, agar umatku tidak merasakan dahsyatnya rasa sakit mati itu. Itulah kecintaan seorang Rasul kepada umatnya. Itulah kecintaan seorang pemimpin kepada yang dipimpinnya. Maka kalau kita adakan maulid, saya rasa ini wajar-wajar saja. Walaupun ada juga yang bilang maulid ini haram, katanya bid'ah, perbuatan mengada-ngada. Nabi Muhammad nggak pernah buat. Jadi orang yang bikin maulid itu mengadakan perkara baru dalam agama. Fitnah. Nanti tempatnya di neraka. Kita rasa wong boleh masalah. Ada yang pahamnya kayak gitu. Lah ibu bayangkan, kalau sempat gara-gara dia tahun besok nggak ada maulid lagi, apa nggak kami ustaz kehilangan job? Boleh masalah, kadang-kadang. Memang kalau orang cuma nengok kulitnya, nggak nengok isinya, ya memang seolah-olah maulid ini ngada-ngada. Tapi jangan cuma tengok kemasannya, tengok isinya lah. Maulid itu ngapain, rupanya? Bandel kali. Orang maulid ini silaturahmi, sekampung kumpul ini. Malah dari kampung lain datang. Malam ini kita jumpa Pak Kades. Lah saya aja yang jauh-jauh dari India pun datang malam ini kemari. Tadi kan terlambat karena pesawat Bombay agak berubah jadwal. Mungkin kalau nggak ada acara ini, kita nggak saling kenal. Lah isi maulid itu apa? Tausiah. Isi maulid itu apa? Ada sedekah dari masyarakat untuk menghidupkan syiar. Isi maulid itu apa? Dengarkan orang baca Quran. Sama kayak orang nyala-nyalakan wirid. Wirid, bid'ah. Aku ndelok ke cocote lancip tenan jijik nang aku ndelok. Ya kalau memang pahamnya enggak wirid, ya wis. Ojo nyala-nyala keling wirid nopo. Wong wirid pun sing dibaca Yasin kok. Apa nek wong wirid baca erek-erek? Kalau ada orang wirid baca erek-erek, enggak usah dulu orang. Saya yang pertama mengharamkan wirid itu. Oh, yang dibaca Yasin ayat Quran. Tahtim, tahtim itu isinya apa? Pangkal Baqarah, akhir Baqarah, Asmaul Husna. Walaupun 17 tahun wirid enggak apal-apal. Pertamanya mantep kabeh. Nas'aluka rahmatan lil alamin ya man wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Keneling ujung ling kacu kabeh. Al-wadudul majidul ba'isus syahidul hakul wakilul qawiyul matinul waliyul hamidul muhsil mubdi'ul mu'id. Al-muhil mumitul hayyul qayyum wajidul majid wanjinyu 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 wanjinyu
Basir. Yang pentingnya neng Basir Basir riwayat. Tahlil, tahlilnya udah sesuai hadis. Abdulul Dikri la ilaha illallah. Jadi wirid itu salahnya apa? Kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Zikirnya udah betul sesuai hadis. Nah, tinggal masalah apakah zikirnya itu udah masuk ke dalam kalbunya atau baru sebatas di mulut. Nah, itulah yang perlu belajar lagi. Oh, zikir itu berarti yang la ilaha illallah itu ya Ustaz. Nah, itu tahlil. Subhanallah Pak, itu tasbih. Alhamdulillah Pak, itu tahmid. Allahu Akbar Pak, itu takbir. Itu lafaz zikir. Zikir kerja di tiga tempat. Ini. Akeh wong zikir la ilaha illallah, kurang gini. Iki ini orang ilmu. Delok mama-mama wirid iku kan macam-macam modele kuwi. Nek sing nyekel Yasin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah setengah papat yo la ilaha ada. Enek lin wirid ketok kawani terlambat la ilaha illallah la ilaha illallah emeng. Enek lin wirid go anak la ilaha illallah jonglitis la ilaha illallah marah ustaz kaya lah oke bandel tenan koyo bapak pula la ilaha illallah cuma siso kata aja mampus bela enek enek lin gayane merem koyo husuk tenan la ilaha illallah nang buri wong ngecai kerupuk krepat krepuk illallah batin koyo lontong pecel iki la ilaha illallah pas wong ngirami kuah mambu oh mirebus iki la piye to Pak zikir arek masuk mriki. Doa, orang wirid doanya yang bagus-bagus kok. Doa arwah, doa iman, doa tetap iman, doa selamat. Betul enggak, Bu? Jadi apa salahnya orang wirid? Jangan cuma nengok judul wiridnya aja. Di wirid itu orang ngapain? Jangan sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Di wirid ada silaturahmi, sekampung seminggu sekali kumpul. Yang punya rumah sedekah. Kadang panggil ustaz, taklim. Nanti ada yang meninggal, keluarkan uang kemalangan. Betul gak Bu? Ada yang pindah, keluarkan uang kenang-kenangan. Ada yang sakit, keluarkan uang untuk jenguk. Bagus loh, ada ukhuwah di situ. Malah kita kadang-kadang sekampung gak tahu kalau kawan sakit, kalau kita gak wirid. Di wirid lah dapat info, ketua udah dapat kabar, kenapa? Walasiem, opname nang di, nang Sundari. Uspirang dino seminggu, sakit opo aku kurungu kabar, komplikasi ketua, gula, karo panu. Nggak gitu, ling parah gula nih ketua, jadi ngopoi panu nih gue sebut-sebut. Maksudnya berketok parah ketua. Kita tilii enggak, tilii lah untuk yang gota wirid kok berangkat rame-rame. Oh, Riko yo, coba lima ngomong itu. Numpak opo, numpak montorku, mau ngiling siji. Montormu, montor bujuku tapi enggak nang omah. Coba lima nyupir, eneng anakku. Minyak ini, yo, minyak kelen lah, harus montor-montorku minyak aku meneng. Yo terus terang wae yo kan. Ibu aja lah jujur, kalau sakit, kawan-kawan jenguk, perasaannya kayak mana? Oh, separuh rasanya hilang penyakit itu. Walaupun si Nili ini nggak nggawa apa-apa.
Cuman sak wiritan kok parah tenan gak nggowo apa-apa. Masalah ya rek digawake salah den bebelen Pak telung dino gak ngising. Yo gawake jeruk menapa, ya asam lambunge munggah. Ya to kok kipir, yo den diimpus Pak, kok bolak-balik nguyuh yo payah. Ikan musim durian, gawak durian, gila nih koyo munggah gulanya udah pun duit gula kok. Yo gawak ke anggur, dan gak biasa bang, gue kaget mandak ninggal sisnya. Ya udah, kalau memang nggak ada dia bisa dibawakan buah-buahan, pergi aja ke toko buku belikan gambar buah-buahan. Keiro den, iki apel yo yo, ah iki pisang, iki jeruk. Insyaallah disampluk ngene nang raine riko. Jadi Bapak Ibu, Maulid ini adalah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita buat dalam bentuk syiar. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang kita harapkan menumbuh kembangkan kecintaan kepada Rasul. Kita bawa selawatan, biasanya kadang-kadang ada marhaba. Terus apa Pak Ustaz? Kenapa diadakan maulid? Yang kedua, ini wujud rasa syukur. Kita bersyukur karena Allah sudah mengutus Nabi Muhammad untuk kita semua. Kenapa kita syukur ya Ustaz? Karena dia sudah bimbing bawa kita, ajak kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang. Jadi wajar saja. Syukur itu kayak mana Pak? Dikasih nikmat. Nikmatnya digunakan dengan cara-cara yang disenangi dan diridhoi sang pemberi nikmat. Di bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena sekarang ini Pak Kades, mohon maaf, banyak orang judulnya syukur, tapi perbuatannya kufur. Syukuran HUT RI, syukuran kemerdekaan RI, acara kibotan, jingkrak-jingkrak di pentas, mabuk-mabukan sampai jam 2 malam sampai subuh. Saya bilang itu enggak syukuran, itu pengkhianatan sama pahlawan. 17-an yang bikin hiburan silahkan, tapi mbok yang jangan ngelanggar syariat. Masa mamak-mamak manjat pucang. Saya ngerti ku kan biyen mamak-mamak itu dipanjat. Enggak maksudnya anake njaluk gendong kan mak pikirane aja nanti dhisik. Lah iki mamak-mamak manjat pucang kan leng ora-ora wae kaya itu. Ini hiburan aja Pak, hiburan jangan ngelanggar syariat. Lah masa bapak-bapak main bola pakai daster istrinya. Ustadz ikilah kabeh-kabeh haram. Lu kata Nabi kiamat gak datang sebelum laki-laki nyerupai perempuan, perempuan nyerupai laki-laki. Apa mesti gitu kita buat? Kita kadang-kadang syukuran, tapi bentuknya kufur. Syukuran anak ulang tahun, kundung yang diundang kibon, joget bersama, di acara dansa, bikin acara apa itu namanya, ngerjain kawan-kawannya, kuis cucuk balon, cucuk, tep meletup, keluar kertas. Kertasnya itu tulisan, hukuman untuk yang nyucuk, praktekan, goyang, ngebor, wah tepuk tangan semua. Urip ke musik, anak iwang ngongon goyang ngebor, cucuk meneh praktekan goyang ngecor, cucuk meneh praktekan goyang patah-patah, goyang gergaji, martil, linggis dan alat-alat tukang lainnya. Ini kan mamak jahiliyah ini buat ulang tahun. Dah nanti terus nyanyi bersama Happy Birthday to You. Kadang-kadang yang gak ngerti salah nyanyi malah happy birthday tuyul. Happy birthday tuyul. Pergi ke Majestic, beli bolu. Dah ulang tahun ke-17, tempal lilin, lilinnya angka 17. Diurir ke, tiup.
ulang tahun 17. Wis lilin diuripke angka 17, wis urip dipadamke. Wong arek panjang umur teko deken dipadamke. Kadang-kadang pau heran aku deloknya. Enggak nyambung. Filosofis iku enggak kene. Teko kita ling pau iki pun melu ae. Saiki ae serodok mending lilin iso ditempa. Ulang tahun 17 lilinnya angka 17. Ulang tahun 30 lilinnya angka 30 nek biyen. Ulang tahun 17 ya 17 biji lilinnya dimbus. Ulang tahun ke 35, 35 biji lilinnya dimbus. Ning ulang tahun mulu sesek napas. Paling kasihan yang ulang tahun nenek-nenek 72 tahun. Disediakan lilin 72 biji. Nek tiup nek, ditiup lilin nek. Lah lilin nek gak mati manda nenek eling mati dia. Kentean nafas nenek itu. Dibilang juga katanya caranya syukuran. Anak nikah syukuran, nanti ngundang kibot gak karu-karuan, padahal baru malam kenduri baca tahtim, tahlil, doa, pagi doa, tuan kadi, grup marhaban doa, habis itu maksiat main di rumah. Kita ini banyak syukur di mulut, perbuatan kufur. Orang syukur itu Ustaz dikasih nikmat. Nikmatnya digunakan dengan cara-cara yang diridhoi sang pemberi nikmat. Ibu yang punya suami, syukuri nikmat, sayangi suami. Layani dengan baik, bahagiakan dia. Dan suami yang dikasih ke ibu itu yang terbaik dari Allah. Mungkin ibu dulu gadis 17 laki-laki suka sama ibu. Ibu berharap jadinya sama Wak Leman. Lah tahu-tahu kok takdir jadinya sama Legino. Berarti Legino itulah yang terbaik. Sayangi dia, layani dia, bahagiakan dia. Kalau perlu museumkan Wak Legino itu. Yang punya istri, nikmat. Macam mana mensyukurinya Ustaz? Jaga, bimbing, baik-baik, sayangi dia, kasihi dia. Yang dikasih rezeki, yuk jalankan di jalan Allah. Itu orang syukur. Jangan cuma sibuk nyimpen-nyimpen duit, numpuk-numpuk uang. Padahal dia sendiri bingung uangnya mau untuk apa. Kadang-kadang ada suami pinter cari duit. Istrinya pun menteri keuangan yang hematnya luar biasa. Saking hemat ya anak ingenes kabeh duwe mamak koyo dek. Sampai kadang-kadang anak yang bahas, yuk kira-kira mamak ninggali kapan yo yuk. Saking ngenesin duwe mamak koyo. Anake sekolah nek sepatu ning gak mangap ngene koyo boyo gak diganti. Apa gak ngenes anake? Mamanya hobi nyimpen duit, nyimpen hemat, hemat, hemat. Lah sampai ngumpulkan duit kok 450 juta. Pas kumpul 450 juta, dia ninggal. Pertanyaan iki duitnya gaya apa? Ya gaya anak lah Pak. Iya ini anak pinter bagi ini. Gara-gara 450 juta iku anak tengker. Gara-gara 450 juta anak yang gak cakepan, apa gak mama iling jerit nang kubur. Ustadz ini kadang-kadang sepilih tenan lah. Kenapa? Anakku nang pesantren sekolah Ustadz. Sayang karo dulur. Gak eneng ning model tamak karo harta. Saya percaya anak ibu pesantren. Gak tamak harta. Sayang sama keluarga. Itu anak ibu. Menantu ibu. Banyak orang bagi harta warisan di tingkat anak kandung selesai, menantu ikut campur, rusak semua. Kompor sumbu 36. Terakhir anak gak cakepan, gara-gara harta yang ditinggalkan mamanya. Dia yang ngumpulkan 450 juta, gara-gara 450 juta itu juga dia menderita.
Belum lagi masuk ke kubur kaget. Kenapa lo kok peteng tenan kuburanku yo? Ya Allah, omahku kok peteng tenan? Ya apa enggak peteng? Duit ada 450 juta. Orang bangun masjid, pura-pura enggak tahu. Enggak pernah mau beli semen, beli keramik. Padahal kalau dia beli semen, beli keramik, beli seng, dia bantu masjid. Sama dengan dia beli lampu untuk kuburannya itu. Anak yatim putus sekolah sebelah rumah. Enggak peduli, padahal anak dia udah tamat semua. Tetangga kesusahan, gak open. Akhirnya sempit kuburnya, hancur tulang-tulang rusuknya dijepit tanah. Gelap, padahal dia punya uang untuk bisa melapangkan kuburnya. Tapi dasar hobinya cuma ngumpul-ngumpul tok. Nikmati pun gak sempat, nolong dia pun gak bisa. Yang lebih menyakitkan lagi Bapak Ibu, ada yang lebih menyakitkan lagi. Apa itu, Ustaz? 4 bulan sesudah dia meninggal, suaminya pun kawin lagi sama orang Jalan Jati sana. Rondo pula itu. Terakhir rondo Jalan Jati dan menikmati duit itu. Sakitnya tuh rasanya di sini. Wis sebulan nikah bojo barune muni nggih mengkek-mengkeke, bojo iri kok muni nggih sayang-sayangi karo dhe'en, bang-bang. Beli kereta baru napa, Bang? Gila ini, itu kan ada kereta, enggak mau aku itu kereta mendiang binikmu. Aku mau kereta yang baru, belikan Nmax. Duitnya mana? Itu 450 juta itu tabunganmu untuk apa? Terakhir pakai duit yang ibu tabung dikeluarkan tuku Nmax wong itu. Running loro-loro sore dicekel weteng bojone Riko kok. Belinya pakai duit ibu pula itu. Sengaja pula melewati kuburan ibu itu. Pas lewat kuburan ibu bojo barue takon, "Di kuburan bojomu, Bang?" Kae nunjuke pun go sikik. Sakitnya itu rasanya di sini. Udah, ibu kalau punya duit gak usah ibu simpen-simpen. Kita tidur tinggal gak cuman di Mencirim, ada kehidupan kubur. Jangan cuman sibuk ngerehab teras, ngerehab dapur, ngerehab kamar. Kuburnya dibangun dari sekarang. Lapangkan kubur, ada anak yatim, yuk rutin, ada rezeki, panggil ke rumah. Jangan lagi diundang anak yatim di acara-acara, dipajang, dibariskan anak orang, rami-rami. Saya nggak cocok itu, Bu. Kenapa? Yang datang ini, yang SMP-SMP ini, malu dia. Nggak datang butuh, datang dipajang di depan malu. Kalau saya lebih cenderung ibu kalau mau muliakan anak yatim, masa enak di rumah. Undang anak yatimnya, suruh dia makan di rumah. Bahagiakan dia. Udah enggak usah disiksa anak yatim ngomong bojo Yasin, tahtim, tahlil, doa. Wis ngene gur limpul. Anak wong disiksa meneh bojo Yasin tahtim. Undang ustaz, kongkon anak yatim ngaminke. Kasih dia makan enak. Pulang kasih tasnya, kasih sepatunya, kasih alat sekolahnya. Kalau mau lebih memuliakan lagi, kita yang datang ke rumahnya. Suruh suami ibu ke pajak belanja, Bang, belikan dulu untuk anak yatim. Tas, sepatu, alat-alat sekolah, buku, apa yang perlu alat-alat sekolahnya. Pulang kalau perlu kasih sembako, belanja sembako. Antarkan ke rumah, barulah gantian istri yang nganter. Itu yang abdol. Oh, jadi kalau ngasih anak yatim itu yang abdol, yang belanja suaminya, Pak. Iya, yang nganterkan istrinya. Kenapa, Ustaz? Nanti kalau bapaknya yang nganter, anak yatimnya mama cantik, bojone Riko nggak bali-bali. Kongkon nyelamet ke yatim, sak rondo-rondo, ini diselamet ke kabeh. Jangan pelit-pelit. Ini kadang-kadang ada di maulid, nyumbang 5.000, nggak anak 6. Dan karo bojone wis loro, anake 6 tambah loro 8. Panitia gawe kue sekotak 5.000 kali 8 40.000, tumpur 35.000 panitia. Sekarang ke Bukit Lawang di Rindu Alam, parkir mobil aja ada 20.000, ibu mau masuk surga 5.000, parkirannya aja enggak dapat.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang syukur itu sehat. Nah, ini makanya yang datang nih saya bilang orang bersyukur semua ini. Amin. Apa alasannya Ustaz? Alasannya, ibu mau nonton Ikatan Cinta bisa ini malam ini. Ibu mau nengok film apa sinetron tinggal pilih. Ibu mau nengok YouTube tinggal buka di rumah sambil geletak. Nengok IG bisa, nengok status kawan bisa, nengok Facebook bisa, nengok YouTube bisa. Tapi ibu tinggalkan semua, aku dulukan maunya Allah. Allah mau aku menghadiri majelis taklim malam ini. Aku mumpung masih sehat, bisa ngelangkah ke masjid. Makanya ibu hari ini mensyukuri nikmat sehat. Makanya bapak ibu bisa datang kemari. Nah, itu tanda syukur. Jadi orang syukur itu kayak orang berterima kasih, dikasih nikmat, digunakan dengan cara yang dicintai yang ngasih nikmat itu. Supaya gampang ginilah saya kasih contoh. Ibu-ibu di sini pasar dusun 7, pasar 5. Menjelang Ramadan rapat di wirid. Ibu ketua ngomong, ibu-ibu sekalian, ini mau masuk bulan Ramadan, ya. Kira-kira apa ya kegiatan kita buat? Saya bu, ada apa? Kalau bisa kita kumpulkan tiap rumah 20.000. Kayopo, yang kita tukok ini baju baru anak yatim, mau jual anak kita royo baju ini baru anak-anak yatim nang ini baju ini harus baru. Wong tua ini wis gak eneng kita wong tua ini saiki. Oh, api ini api. Cuman yang lain, setuju. Ada saran lain, saya ketua. Ada apa? Minggu kedua kita sholat tasbih di masjid. Mama-mama semua, serba putih, kita zikir, kita doa. Supaya mencirim ini dijauhkan dari wabah, bala, dan bencana. Cuman yang lain? Catet. Yang lain? Saya, Pak, Bu, ada apa? Kalau bisa kita bikin buka puasa bersama lah. Malam 17 Ramadan. Nongomai sopo, ya rumah ibu lah ketua. Yo tumpur aku, oke, koyong ini. Gak maksudnya dikong ke kolak, ke bukaan. Kok segone kami gak masing-masing, ngoy wong punggahan. Oh, nek ngono ya gak apa-apa. Yang lain gimana? Setuju. Cate. Ada yang lain? Saya bu, ada apa? Kalau bisa tadi jangan 20 lah bu, limpul sekalian. Loh kok banyak kali ya selain anak yatim, kalau bisa kita belikan lagi baju koko, sarung untuk ustadz-ustadz yang pernah ceramah di masjid kita ini. Gak iki misal, aku gak jaluk, ini kan misal. Ustadz ling di, ya terserah sampean lah, pokoknya ling isi maulid kayo jolali, misalnya kan ngono. Rupanya setuju semua. Entah cemana rupanya dikumpulkan, limpul ibu-ibu diutus satu orang ke Binjai ke pajak belanja. Koko ini pun dengan harga 700 limpul kaya. Sarungnya cap gajah nunggi, wis gak gajah duduk meneh. Pak Kades pas pulang ke Binjai mampir ke rumah. Assalamualaikum Pak Ustaz, Waalaikumsalam. Loh Pak Kades, iya. Duduk Pak duduk, saya gak lama-lama Pak Ustaz. Ini cuma nyampaikan amanah mama-mama dusun 5 ini. Apa itu? Ada baju sama sarung buat Pak Ustaz. Mungkin bisa dipakai di bulan Ramadan. Ya Allah Pak, ini tenanan Pak, tenan. Ini memang untuk Ustaz. Oh baik-baik, tenan sih wong iku Pak. Ustaz kok nangis? Aku gak nyongko. Kok iso inget lo wong iku karo aku? Ala cuman baju mas sarung aja kok Pak Ustadz. Pak Kades bilang baju mas sarung, aku balesnya kayak mana kok Pak? Orang tuh gak minta bales Pak Ustadz. Ibu-ibu sana cuman minta doa Pak Ustadz aja. Ya udahlah, saya doakan semua warga dusun 5 mencirim itu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo amin desi baju ini urung dituku. Iki ge contoh ya. Waju ae bonan di kowe samin dhisik ana. Kone wis dituku, sarunge tuku terno nek arek amin amin. Ku jenenge nyolong doa nek kaya ngene carane. Saya terima baju mas sarung tadi. Ya Allah, terakhir bulan Ramadan selesai, masuk Idul Fitri, halal bihalal, pembukaan wirid mamak-mamak, saya diundang lagi. Ini pilih, bukan minta, pilih. Diundang meneh aku teringat dusun 5. Wah, tak kanggu sarung karo baju ning ibu tokoke kae.
Biasa ceramah pun pakai celana, pakai jubah, sekali ini pakai sarung. Turun dari mobil, ibu pun bisik-bisik, yuk, yuk, nopo, aku baju link kita tuh kain. Loh, kok pas tenan karo DN yo, mangkane tak pilih warna iku, DN kan ireng. La ilaha illallah, sakit tenan nanti ku rasa. Cuman jujur lah, ibu bayangkan, ibu beli baju, beli sarung, kasih ke ustadz, sama ustadznya dipakai ceramah, dipakai sholat, dipakai wirid. Pas dipakai itu ibu nengok baju yang ibu kasih itu dipakai. Perasaan ibu yang ngasih kayak mana? Itu kita, apalagi Allah. Allah tuh kalau ngasih nikmat sama hambanya, hambanya panding gunakannya, dia seneng nengok hambanya. Mungkin saking senengnya ada yang ngomong, seneng tenan kita yo yo gelem ben nganggo baju nih iya. Nek ngono tahun ngarep sekalian sepatu karo celanane sisen lah. Kita kalau udah seneng nengok seseorang kita kasih dipakai untuk yang baik-baik, suatu saat kita ada rezeki, enggak sayang kita ngasih yang lain lagi sama orang. Itu kita, apalagi Allah. Allah kalau nengok hambanya pandai menggunakan nikmat yang dia beri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kau bersyukur, ku tambah nikmat-nikmatku itu, kata Allah. Tapi kalau kau kufur, ingat ya, azabku pedih sekali, kata Allah. Ayo, ayo. Jadilah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi Pak Ustadz, inti dari acara maulid ini, pertama, pembuktian cinta. Dan pembuktian cinta nggak cukup cuma ngadakan maulid. Yang jauh lebih penting kalau kita cinta sama Nabi, pertama jaga warisan. Warisan Nabi itu apa Ustaz? Al-Qur'an. Taraktu fikum amrayni lan tadillu tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan Nabi. Aku tinggalkan dua perkara ya, kata Nabi, buat kalian. Kalau kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, kalian selamat untuk selama-lamanya. Al-Quran, sunnah. Bu, warisan yang ditinggalkan Nabi sama kita yang paling utama itu Quran. Saya sering bilang, jangan pandang Quran sekedar sebagai kitab, tapi lihatlah Quran sebagai mukjizat. Tapi Quran tuh kayak buku biasa aja, Pak. Terdiri dari lembaran-lembaran biasa. Kalau orang cuma nengoknya sebatas itu, dia melihat Quran tuh hanya buku dan kitab. Tapi kalau orang pelajari isi dalam Quran, barulah orang sadar bahwa sebetulnya Quran itu betul-betul mukjizat. Bisa dibuktikan Quran mukjizat, Pak? Bisa. Apa buktinya Ustaz? Nah, itu ayat Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi ini sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur, mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Itu ayat turun zaman Nabi, kejadiannya 26 Desember 2004. Apa itu, Pak? Tsunami Aceh. Quran itu jangan ragukan kebenarannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan. Waktu itu goncang dulu. Gempa. Di sini aja gempanya luar biasa kali. Apalagi di Aceh sana. Saya ingat kali itu hari Minggu. Pagi-pagi jam 8. Saya masih ngawani anak saya. Dia nonton SpongeBob. Rupanya gempa tonggoku jerit kabeh, lindu, 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 tak delok lampu goyang. Tak geret anak kuling cilik, keluar lindu, lindu, lindu itu apa ya? Meneng dhisik kowe metu ayo. Kok ngurusi lindu dhisik opo? Jelaske meneh omah ambruk arek jadi opo. Keluar langsung duduk di luar ada cakruk dekat rumah saya itu. Saya tengok pohon-pohon goyang. Saya rasa itu gempa paling lama itulah waktu musuh Nabi. Oh, tetangga saya aja panik, Bu. Ada yang lagi mandi. Kurungu lindu, lindu. Pak, goyang. Wow, melayu deh. Lah kok sempat geret anduk.
Sambil metu sambil masang anduk, untung wis tekang duan duwe. Lah sebaik metu lho kok jongkok nang ngarepku malah. Aku mbatin musibah siji urung ilang wis teko siji meneh musibah. Wong nang masjid ae nek sing panik ajan Allahu. Padahal sing kongkon hujan lebet, nenek wawak-wawak siji meneh masuk ajan meneh. Lah ngapain sampe wong loro ajan? Kok kaya festival ajan arek maulitan. Wis bar delok-delokan loro-loro. Itu baru kiamat kecil. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur mengeluarkan kandungan isinya. Setengah jam setelah gempa berhenti, muncul waktu itu air tingginya 6 meter warnanya hitam. Itulah semburan dari lautan menghantam kota Banda Aceh. Ayat yang di Quran sama ayat yang di alam sesuai, sama. Quran itu jangan diragukan. Saya waktu mengisi acara Suindu peringatan tsunami Aceh di Ulili, saya datang duduk dekat sama korban-korban itu cerita. Jadi waktu kejadian itu, Bapak macam mana? Aku masih lagi pagi, Pak Ustaz. Itu kan hari Minggu. Lagi cepot-cepot, tahu-tahu goncang. Goyang kanan, goyang kiri, goyang muka, goyang belakang. Biasa kalau gempa orang kanan kiri, ini atas, bawah, Pak Ustaz. Jadi terus Bapak macam mana? Aku telungkup, enggak sanggup lagi berdiri, Pak Ustaz. Udah gempa berhenti, kami masih tengok semua gedung-gedung hancur. Lah tahu-tahu air 6 meter, Pak Ustaz. Terus Bapak, aku enggak sadar, tahu-tahu nyangkut di pohon, Pak Ustaz. Tengok di bawah mayat udah bergelimpang. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, waktu saya ceramah ke Langsa ada yang ngomong, "Ustaz tahu kenapa tsunami datang di Aceh? Cuman Allah yang tahu." Wallahu a'lam. Bukan cuman Allah, Pak. Aku pun tahu, kata dia. Mak, hebat juga Bapak ini, Pak. Loh kenapa tsunami datang di Aceh? Ya cemana lah Pak, orang itu kan kualat sama orang Jawa. Wong Jawa teko nang Aceh wis berhasil diusir, wis ladangi jadi diusir. Mangkane ngamuk wong Jawa, tsunami ku kan adik Sunarman kae omong ngene. Sunarti, Sunardi, Sunarto. Mbatin kok enek cocote wawa iki. Cuman kok bener juga memang. Ya kita harus jujur lah, Aceh seram di Mekah, tapi ganja paling banyak keluar dari Aceh. Jadi Bapak Ibu, kalau kampung mau jauh dari bala, dari bencana, jauhkan kampung kita ini dari yang namanya maksiat. Makanya kadang-kadang kalau orang ribut, ada orang ngundang kibot gak beres, kadang-kadang yang punya pesta ngomong, wong kae kok keter tenan dong, pesta nang omahku, ling bayar aku. Lengkek mangan penyanyi ini aku. Mbok larang-larang pun kan leng bayar aku. Wong kok kadang keter tenan. DN gak paham. Memang leng bayar DN. Memang leng ngundang DN. Lengkek makan penyanyi ini pun DN. Sing ngetoki duit bayar DN. Cuman gara-gara DN Allah marah angin puting beliung teko. Apa gak omai kita pun semaput kabeh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayat Quran itu selalu terbukti kebenaran. Coba, itu di surah Al-Mu'minun diceritakan macam mana proses terbentuknya bayi dalam perut ibunya. Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin dan seterusnya. Mulai dari setetes air mani disimpan dalam rahim yang kokoh, kemudian berubah jadi segumpal darah. Itu yang diceritakan Quran itu. Kemudian berubah jadi segumpal daging, keluar tulang belulang, tulang itu dibungkus lagi dengan daging, sehingga dia berubah menjadi makhluk berbentuk lain. Itu ayatnya Bapak Ibu turun menjelaskan macam mana dari air mani, segumpal darah, segumpal daging, alat USG belum ada. Sekarang dokter-dokter kandungan punya alat USG. Satu pun gak ada yang bantah yang diceritakan Quran itu betul. Yang diceritakan di Quran sama yang ditengok di USG perkembangan janin sama.
Jangan ragukan Quran itu mukjizat. Apalagi Pak Ustaz, ada. Quran itu bahasa Arab, turunnya di Arab. Ayatnya 6.000 lebih, tapi banyak orang yang bukan orang Arab bisa hafal Quran 30 juz. Orang Aceh ada yang hafal Quran 30 juz. Orang Batak ada, Mendiling ada, orang Jawa banyak. Ini baru selesai MTQ nasional di Kalimantan Selatan. Hampir tiap provinsi ngirim peserta 30 juz dari berbagai suku. Yang hebatnya, yang hafal itu pun enggak tahu bahasa Arab, tapi bisa hafal. Indonesia, Musa, anak Belitung, 6 tahun hafal Quran 30 juz. Persis kayak mamak-mamak dusun 5 yang hafal 20 jus, jus terong Belanda, jus wortel, jus tomat, jus pokat, jus belimbing. Nek disebut ke 30 jus pun hafal juga. Baru-baru ini Kabupaten Langkat dapat anugerah dari Allah. Ada anak berumur jalan 13 tahun, namanya Zahran Auzan. Rumahnya di Gebang, bapaknya tukang jahit. Mamaknya juga guru ngaji. Anaknya umur 7 tahun dah khatam hafal Quran 30 juz. Tahun 2019 juara Hifzil Quran 30 juz Sumatera Utara. Bahkan juara nasional di Maluku Ambon juara 1. Kemudian kemarin diutus mewakili Indonesia lomba hafalan Quran 30 juz di pintu masjid nomor 125 Masjidil Haram Mekah. Alhamdulillah juara 2 seluruh dunia. Jalan 13 tahun. Hadiahnya 738 juta. Dikasih umroh lagi. Udah sampai Mekah. Nginepnya aja di hotel Zamzam Pullman itu. Yang kalau dibuka itu gordennya nampak Ka'bah itu. Quran memuliakan anak itu. Bisa dihafal. Anak kecil kok bisa nyimpan Quran 30 juz di kepalanya. Makanya ibu-ibu, kalau ada anak ibu yang lagi ngapal Quran, saya minta tolong nanti malam sujud syukur, Bu. Ibu dikasih anugerah oleh Allah, seorang anak yang lagi merangkai mahkota. Karena anak yang lagi ngapal Quran itu dia lagi merangkai mahkota, nanti di padang mahsyar dia yang narokkan di kepala bapak mamanya. Makanya kalau ada anak ibu yang masuk pondok lagi ngapal Quran, setiap selesai sholat jangan buru-buru lipat sejadahnya. Hadiahkan dulu Fatihah untuk anak kita yang lagi ngapal Quran itu, supaya mudah Quran masuk ke kepalanya. Anak yang ngapal Quran bisa menolong 10 keluarganya yang masuk ke dalam neraka. 10 dulur yang masuk neraka bisa dibantu karo de. Ada yang ngomong alhamdulillah lah Pak, anake kakangku hafal 30 juz. Cocotmu iku anake kakangmu, do anakmu. Kan 10 Pak, aku mamangi kan masuk. Ngarep-ngarep masuk sampai nang akhirat dicek prekso rupane mamangi nomor 11. Kalau bisa anak kita sendiri yang apa? Maka bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang hafal Quran mereka penjaga-penjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kadang-kadang banyak yang punya Quran cuman pajangan lemari aja. Untuk tanda kalau tamu datang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Cocotmu assalamualaikum. Yo nek Islam. Islam lah, eneng Quran nih. Kok sekali dikanggu Quran bojo ngelahirke jiko Quran delek nang dhuwur ndase bayi. Kita kok ustaz, iku kok nang dhuwur bayimu Quran gak apa, tapi anak bayi darai manis Pak, ben gak diganggu jin, ganggu setan. Lah kok Quran kayak jimat. Suami ninggal ambek Quran taruh di kepala mayat. Aku mbok sapa mbiyen pertama ngajari kaya ngono. Sampai saat kita telo anggur wong ninggal nang dhuwur ndas mayat Quran. Anake ngobrol nang mburi, bojone nangis. Nggak eneng ning maca Quran.
Quran kan kon jaga mayat. Mayat nesu jagong bojo dhewe nang ngono. Ing layan negar Bali kabeh. Terus apalagi Ustaz? Yuk, cinta Nabi, hidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi banyak. Apa aja Ustaz? Di antaranya yuk makmurkan masjid. Saya tahu lah Pak Kades, alhamdulillah. Saya mencirim kalau kemakmuran masjid the best lah. Rata-rata udah bagus, masjidnya cantik-cantik. Jemaahnya juga oke. Apa enggak berkah mencirim? Amin ya rabbal alamin. Kayaknya ibu kalau punya suami rajin ke masjid sujud syukur bu, jadi lurui. Oh bu cuy yang bendino ajan Bali dilurui gue nih seso ajan menetak tapuk cocok tunggu ya. Gue gemblong gue, wong ajan kok gue marah, aku gak marah, salah aku apa, gue gak salah, suaramu kaya comberan. Isin aku bang isin, nek wirid dirasani uang. Kadang-kadang malah yang kayak comberan pula yang rajin aja, yang suaranya cantik gak gelem nang masjid. Tukang ajan itu kekasih Allah. Makanya ibu kalau punya suami tukang ajan, sujud syukur bu. Orang Nabi aja waktu mi'rat berkunjung ke surga, apa kata Nabi? Ku dengar suara telapak sandal Bilal bin Rabah di dalam surga. Bilalnya masih di bumi, suara sandalnya udah sampai ke surga. Siapa Bilal? Orang yang mempertahankan akidah sampai akhir hayat walau disiksa, dan orang yang setiap hari mengumandangkan azan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, rumah Nabi itu dulu di Madinah sama masjid sebelahan. Jadi kalau pagi kan hening, enggak ada suara. Kalau kita di sini paling suara jangkrik, suara ayam kokok. Di Mekah tuh enggak ada suara ya, cuman yang terdengar tiap pagi menjelang subuh suara selop, kletek 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 kletek. Nabi sampai tanda, tiap hari suara selop itu didengar Nabi. Itulah selop Bilal bin Rabah. Ku dengar suara selopnya itu di surga kata Rasulullah. Tukang ajan tuh jangan dianggap remeh. Di kitab Duroh aja sampai 3 macam tuh kan masuk dalam kubur ulet cacing enggak berani makan. Gak busuk mayatnya, penghafal Quran, orang yang rajin bangun tengah malam. Aku rajin Pak, ngopoi, ngoyo Pak, ngoyo jadi anggar kayak tangi ngoyo turu meneh, ngoyo turu meneh, sesok nang puskesmas cek gula. Maksudnya tahajud. Yang ketiga apa Pak Ustaz? Nah itulah para muazzin, tukang-tukang azan, dijaga tuh sampai di kubur. Kula waktu ceramah nang beranda nenek lu tunjuk tangan. Saya Ustaz izin Ustaz, ya tukang ajan disayang Allah. Iya, mayatnya enggak busuk kalau dia ikhlas. Kalau tukang komat, Pak, omongin deh. Onang buku ngeneng bahas tukang komat, lengeneng tukang ajan. Aku ambil dino komat, Pak, tapi enggak ajan. Ya, tapi sih dibahas tukang ajan. Jadi nasibku piye iki, ben jelas omongin deh. Lho kok tak delok suwi-suwi nesu awake iki. Ya enek ngene wawak tak rasa busuk separo lah wak. Lah omong ngono timbang gak komat meneh deh. Tukang ajan tuh pejuang itu. Jangan dianggap remeh. Senin ajan, subuh ling teko gor 5. Apa kapok? Enggak, Selasa ajan meneh kok. Hujan sing teko garek 3. Lur rebone ajan meneh. Malah diganti-ganti lagunya biar orang semangat. Senin ajarnya lagu TPI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang ngomong pun makin nyenyak turun nih kabeh. Malah membentuk pulau-pulau nang bantal-bantal. Selasa ajane diganti lagune lagu Mekah, lagu Masjidil Haram, ndek pernah umroh. Diganti ajan lagu Mekah. Allah
ditangi perasaan nang mekap. Hari Rabu digowo lagu-lagu wajan, lagu Tanjung Bali. Wong Tanjung Bali kan jago nih ngayak-ngayak lagu kaya. Oh, rupanya kakean variasi aja nih melo. Ya Allah Akbar. Ya Allah sholat kau jengi wa akbar. Nang omah pun ngelilir batin pau kaya aja lopor. La sholat kau akbar goblok tenan. Baru ngomong pau turu meneh. Hari Kamis umat sesek napas tukang ajan no. Nek grimis sampe dino. Lah terakhir ajan telung kali sambung napas. Wong sesek. Allahu Akbar tong goe masjid ngintip ninggal gak bawa ibu. Bar ngintip turu meneh. Terakhir jengkel tukang ajan dibanding karo dhek ajan hari Minggu subuh jam 09.00 ajan. Sak kampung kaget kabeh. Lho wak ajan opo wak? Embu. Lho kok jam 09.00 ana ngajan? Wong gila masuk masjid, wong gila masuk masjid. Eh, bang, senang warung-warung celo. Bang, wong gila. Apa kaya nek wong gila ajan nang masjid? Terakhir rame masjid iki. Buka pintu ngopo iki? Ajan wae. Ajan opo? Subuh wae. Pesong kowe. Pesong ngopo wae? Iki jam piro iki? Jam 09.00. Emang wis gila kowe. Gila ngopo wae? Mana nang ajan subuh jam 09.00? Ling pesong kelen, aku ajan jam 05.00 gak teko, jam 09.00 teko kabeh. Sing pesong sapa saiki? Mangkane tukang ajan ku memang perlu eneng pesong-pesongi juga sekali-sekali. Ini buat bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayo hidupkan sunnah. Banyak sunnah yang lain, apalagi Ustaz nutup aurat. Nah, ini kan bagian dari ajaran Nabi. Sekarang ini alhamdulillah lah Pak Kades, kesadaran orang nutup aurat udah bagus. Mamak-mamak kita ini rata-rata udah pada ngaji. Pakai jilbab pun banyak sekarang yang udah jilbab-jilbab besar. Alhamdulillah. Nah, saya kadang-kadang heran kok ada suami ngizinkan istrinya itu auratnya ditengok orang. Itulah kata Rocky Gerung tingkat kedunguan suami yang paling dungu. Aurat biniknya itu kan cuma untuk dia. Ini istrinya pakai legging ketat. Yang pantasnya cuma untuk lapisan dalam dipakai di luar. Auratnya nampak. Boncengan naik kereta. Keretanya ninja tempat dudukin jengat mburi. Saya pernah sama istri saya tuh Anjeli. Kayak Rahul kan bojone Anjeli. Riko mbok ikhlas ae nopo. Lagi jalan, lah di depan saya kok orang naik kereta suami istri. Keretanya ninja itu bu, suaminya yang bawa. Sekarang enggak cuma ninja, hampir semua model kereta tak delok tempat dudukin jengat buring ini. Terakhir istrinya memang pakai jilbab, tapi kaosnya ketat, celananya ketat kayak legging itu. Jagong, lembur ini jengat. Celana dalamnya itu nampak gitu loh, kok suaminya ngasih. Sampai saya bilang sama istri saya, apalah artinya dia pakai jilbab tuh dek, dia bilang. Inilah yang dibilang Nabi berjilbab tapi telanjang. Pakai jilbab tapi auratnya nampak, bentuk tubuhnya nampak. Apa itu pakai celana, tengok tuh berjilbab, tapi celana dalamnya nampak, punggungnya nampak. Orang rumah marah, ya udah jangan merepet, potong lah. Oh iya lali, baru tak potong. Sampai lali aku digawe dek.
Ya sebetulnya laki-laki ini gak pingin nengok, cuman kadang perempuan suka nunjukkan. Aku gak belai bapak-bapak lah, cuman kami ini kayak mana lah gitu. Kalau mau nang kampung lalang, delok nganan cino celono pendek, delok miri kaos ketat, delok ngarep, wong modelnya dibonceng sampai jengat, baju ini ketok aurati. Jadi kami ini wong lanang ngerek delok dimeneh lah coba deh. Serba payah, nganan ketok, ngiri yopas, ngarep jelas. Kok numpak kereta merem nabrak ninggal. Makanya bapak-bapak nangis bolak-balik ngelak ketok juga. Aku jenengi rezeki, yo apa boleh buat. Apalagi saat hidupkan sholat malam. Yolah, umur kita udah berapa masing-masing ngitung. Yang udah di atas 40, 50. Kalau dihitung-hitung, mau ngapain lagi sih? Cerita mati pasti mati. Siapa coba yang gak mati coba? Kalau karena kaya orang gak ninggal, Pak Harto kok ninggal? Kalau karena kaya dia bisa bertahan gak mati. Mohon maaf, orang dermawan, Pak Haji Hanif, kaya. Tapi akhirnya kan harus pulang juga. Kalau karena jenderal orang nggak ninggal, 7 jenderal disikat PKI mati semua, apalagi cuma brigadir J. Kalau karena pinter orang nggak mati, Pak Habibie ninggal. Oh gini aja Pak, nanti kalau sakit cari rumah sakit paling canggih, yang alatnya paling lengkap. Istri Habibie sampai ke Jerman, ninggal juga. Olga berapa lama di Glen Eagles Singapura? Ninggal. Gak ada orang bisa bertahan dari mati. Kalau karena dokter orang bisa gak ninggal. Dokter Ozil yang ditrans, ingat bu ya, ganteng dulu orangnya itu, masya Allah, kena kanker getah bening, ninggal. Kalau karena tahu resep, tahu obat, bisa orang gak mati. Yang punya apotik kok ninggal. Kalau karena cantik, malaikat segen, gak sampai hati nyabut nyawanya. Mantan gue itu Julia Perez, ya mati juga. Apalagi kita, kita ini jadi malaikat wis gemes tenan loh di kita ini, tenan. Cuman memang urung wayahe wae. Ayolah, kalau memang kita sadar semua kita mau pulang ke sana, mau ngapain lagi? Ngurangi dosa, kalau bisa ninggalkan dan harus bisa ninggalkan, macam mana menambah amal biar nanti pulang enggak defisit. Enggak teko. Apalagi ibu-ibu yang tinggal berdua di rumah sama suami. Alah, mau ngapain lagi? Saya anak nomor 1, 2 udah rumah masing-masing. Yang paling kecil mondok di pesantren. Yang nomor 3 juga kuliah di Jakarta. Berdua di rumah. Kami pacaran lagi ya, cuman pacarannya malam tahajud. Bareng-bareng. Ibu bangun di bapak malam itu. Bang, bang, bang. Atau Sarahul tadi, yuk tahajud, yuk tahajud. Ayo tahajud. Tahajud ayo. Dibelai-belai bu. Wis tak belai pak. Makin nyenyak turun nih malahan. Ya dijambak sitik lah. Payah kali bangunnya pak. Ya sabar. Memang kita ngajak kebaikan itu harus sabar. Ibu ke kamar mandi ambil wudhu. Dan makruh mengelap bekas wudhu ya bu ya. Biarkan aja. Dah percikan ke mukanya. Yuklah tahajud. Bangun. Ayo tahajud. Sabar. Ibu pakai aja dulu telekung sama sarung, dah itu pakai bedak setebel-tebelnya. Wailing tebel kilat ngono ngono. Wes jiku kursi. Digebuki, Pak. Ojo engko masuk penjara riko. Jagong nang samping iki. Wes ngono, Pak. Bacake Yasin. Nah. Pasti tangi itu, wis tangi Riko pun ditampar ke sisen karo dek. Wa minal laili fa tahajjud bihi nafilatan lak. Tahajud bareng mas suami nikmat. Ayo pasang ikrar, sekali-sekali makan sama anak-anak, sama istri, nak.
Mak, kenapa? Kita kalau bisa di dunia ini ngumpul nikmat kali makan ini ya. Kalau bisa di akhirat pun kumpul juga lah di surga nanti. Jangan pisah-pisah. Saling ingatkan, saling muatkan. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang lain. Puasa Senin Kemis. Hidupkan sunnah. Man ahabba sunnati, faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta kepada sunnahku, dia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, kelak dia nanti bersamaku di dalam surga. Bapak Ibu, ini inti malam ini. Kenapa kita peringati maulid? Pembuktian cinta. Kemudian bagaimana cara membuktikan cinta. Dan yang kedua, wujud syukur Allah sudah mengutus Nabi Muhammad buat kita. Bapak Ibu, satu jam lebih sedikit pertemuan kita ini. Saya harap ada manfaatnya. Kalau Bapak Ibu kan kerja cuma dengar, cocok, mantu. Gak cocok, gelek, lucu, guyu. Riko penderitaan kunang gini koyopo kan Riko gak ngerti. Saya dari pagi ini memang belum ada berhenti nih Bu. Tadi pagi ada kegiatan di Sesmayang. Habis itu jam 10 di Belarang. Terus tadi ke Sawit Seberang, pulang, lanjut kemari. Aku tahu Ibu gak nanya. Gak apa-apa, aku kasih tahu aja. Maksudnya biar maklum supaya jangan ada dusta di antara kita. Hidupkan terus sunnah Nabi. Ayo terus jaga warisannya. Ayo terus banyak bersyukur. Mudah-mudahan kita semua berada dalam barisan Rasulullah di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memang manusia biasa bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda memang Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang ya, nanti kapan-kapan diundang saya datang lagi. Ya Bu ya, yang penting cocok. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua, di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual-faktual tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gobi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali pada waktu lain kesempatan namun dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Gua durian, gua menondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang, itulah kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke Bombay menemui Anjeli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.